Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua melakukan rapat koordinasi dengan Pemda Merauke terkait pelaksanaan PON 20 pada bulan Oktober mendatang di Papua. Rakor yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sularso berlangsung singkat dan dilanjutkan meninjau ke lokasi venue Rabu 19 Februari 2020. Komisi 5 DPRP Papua yang membidangi olahraga sehingga perlu melakukan pengawasan terhadap kesiapan PON 20 pada bulan Oktober. Anggota DPRP juga berkomitmen untuk mengawal dan mensukseskan PON 20. Untuk di Merauke, ada 6 cabur yang akan dilaksanakan, yaitu cabur sepak bola putri, cabur bermotor, cabur catur, cabur gulat, cabur wushu, dan cabur anggar. Adapun yang menjadi perhatian dalam rakor ini yaitu belum terbitnya SK untuk panitia PON 20 di Merauke, persiapan transportasi, dan persiapan makanan untuk atlet. Jadi sesuai dengan tugas kami di Komisi 5, tupoksi kami adalah diantaranya juga menangani persoalan olahraga, sehingga kami sangat berkepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap persiapan PON Oktober depan. Jadi tinggal di depan mata, sehingga kami juga berkomitmen bagaimana kami dari komisi ikut serta mengawal bagaimana sukses PON kali ini. Jadi setelah kami pahami ada 6 cabang olahraga yang nanti akan diselenggarakan di Kabupaten Merauke, tentu ini juga harus dipersiapkan dengan matang dan dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati sekaligus Ketua Harian. Tentu ini juga akan menjadi catatan penting kami, diantaranya adalah terkait dengan belum terbitnya SK di Kabupaten Merauke untuk panitia PON. Ini akan menjadi catatan kami. Kemudian ada beberapa hal yang krusial yang disampaikan juga, dan nanti memang setelah pertemuan ini kami akan sempatkan kunjungi venue-venue yang ada. Anggota DPRP juga meminta kepada instansi di daerah penyelenggara PON 20 Papua untuk membuat regulasi asas manfaat terhadap bantuan sarana PON dari pemerintah pusat. Dan rapat koordinasi antara Komisi 5 DPRP Papua dan pemerintah daerah Kabupaten Merauke terkuak sebanyak 61 unit kendaraan bus bantuan pemerintah pusat untuk Kabupaten Merauke. Namun kendaraan itu ada yang dihibahkan, ada pula yang hanya dipinjamkan. Yang paling penting itu perhubungan ini harus dia kerja kendaraan untuk pelayanan kesehatan ya, medis. Nah, supaya setelah pasca PON juga kan itu dipakai oleh pelayanan masyarakat. Nah, yang kedua itu ya harus ukur apa namanya berapa jalan yang sudah kita bangun toh, lalu kendaraan model apa yang bisa ini. Jadi memang pusat mau kasih kita bantuan bis, tetapi jalan yang kita bangun ya kecil. Nah, dan itu kan tidak efektif juga. Jadi kita minta minibus dan mereka tidak boleh bawa pulang. Itu pakai untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Jadi itu yang paling penting. Jadi Ami dan Fardi melaporkan.